Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Toko Nur TV, tips toko sembako dan ide usaha. Kesempatan kali ini kita akan mengamati bagaimana perilaku pelanggan atau konsumen kita. Jam berapa saja toko itu akan ramai didatangi oleh pelanggan. Ini adalah CCTV dari toko kecil saya karena posisi saya di kampung. Setelah kita amati, toko saya itu bukanya jam 8 pagi dan tutupnya jam 8 malam. Saran saya, kalau bisa teman-teman tokonya bukanya lebih awal, jam 6 atau jam 7, atau bahkan setelah subuh buka. Itu juga lebih bagus. Jadi jam yang paling ramai dikunjungi kalau dari toko saya itu jam buka jam 8 pagi sampai jam 10 pagi untuk pagi harinya. Untuk siang harinya biasanya sepi, ada orang beli tapi nggak ramai. Lalu puncaknya adalah jam 5 sore maghrib saya tutup, terus kemudian buka lagi sampai jam 8 malam. Jadi jam 5 sampai jam 8 kecuali maghrib saya tutup, terus buka lagi sekitar jam setengah 7 atau jam 6.15. Jadi waktu yang ramai itu di pagi hari jam 8 sampai jam 10, di sore hari jam 5 sampai jam 8 malam. Kalau saran saya untuk toko baru, teman-teman bisa buka lebih awal, tutup lebih akhir. Misalkan buka jam 5 pagi, tutup jam 9 malam. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.